لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa-doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf yang dikarang oleh Al-Syeikh Abdul Ghalib Ahmad Isa hafizahullah wa ta'ala. Dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan musyahadah dan juga muraqabah. Tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas, pada pengajian kita yang lepas, yang mana ada tiga perkara yang kita akan cuba bincang, berkenaan dengan masalah ilmu tasawuf. Yang pertama adalah musyahadah wal muraqabah. Tuan-tuan, apa dia musyahadah? Musyahadah adalah dia sedar dengan diri dia, dia hadir pada sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dia. Tuan-tuan, hadir dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah berikan contoh bagaimana orang-orang yang hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muraqabah, iaitu rasa yang diri dia senantiasa diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu ketika mana
bersama-sama dengan khalayak ramai. Bila dia berbuat baik, tuan-tuan, perkara tersebut biasa. Bila di hadapan orang dia baik, yang ni biasa. Tetapi dia akan jadi istimewa bila mana dia duduk seorang-seorang, dia berasa takut dengan Allah Ta'ala dan dia berasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memerhatikan dia. Dan tuan, maka ni adalah yang sangat istimewa. Kalau di tengah-tengah ramai dia buat baik, yang tu biasa. Istimewanya manusia ni bila mana dia duduk seorang-seorang, dia duduk berasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tengok kepada dia. Tuan-tuan, maka itu adalah musyahadah dan muraqabah. Manakala yang kedua kita akan bincang nanti, al-khawfu wal-raja, iaitulah rasa takut dan harap dengan Allah. Dan yang ketiganya berkenaan dengan persoalan al-fana. Dan tuan, fana maknanya apa? Dia tak nampak benda lain berkuasa, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang berkuasa. Baik. Dan tuan, jadi kita sambung apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lepas, yang mana pernah satu masa dia nak terang tentang musyahadah dan muraqabah terlebih dahulu. Tuan-tuan, satu masa Jibril alaihi salam dia mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan, khabarkan kepada aku berkenaan dengan ihsan. Tuan-tuan, ihsan ni maknanya adalah perkara yang paling baik. Tuan-tuan, tak ada lagi dah perkara yang paling baik selain daripada ihsan ini. Tuan-tuan, apa dia ihsan? Nabi kata, ta'budullah ta'an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang ni yang paling baik. Tuan-tuan, dia menjadi hamba Allah Ta'ala seolah-olah seperti dia melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni yang paling special. Tuan-tuan, amal banyak ataupun amal sikit, bila mana ada rasa ni, iaitu menjadi hamba kepada Allah yang seolah-olahnya kita lihat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia duduk berasa macam dia tengok Allah Ta'ala, seolah-olah macam Allah Ta'ala berada di hadapan dia. Tuan-tuan, jangan kata Allah Ta'ala. Kita kalau di hadapan orang yang besar, orang yang ada kedudukan misalnya. Tuan-tuan, kena pula majlis tu adalah majlis rasmi. Tuan-tuan semua biasa kan, majlis-majlis rasmi ni dapat pingat, lepas itu dapat penghargaan pula lagi. Tuan-tuan, macam mana kita pada hari-hari tersebut? Kita dekat depan orang ni, Masya Allah, dengan protokol, kemudian dengan pakaian khasnya. Lepas itu, bila orang yang nak bagi penghargaan tu masuk dewan, tuan-tuan, kita akan rasa teruja. Kita akan duk berasa macam, satu perasaan yang lain. Tuan-tuan, tu baru dengan manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan ini kamu menjadi hamba Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala inilah yang perintah kepada kita buat ibadat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala inilah yang perintah kepada kita supaya meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi kita jadi hamba seolah-olah macam kita tengok betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu di dalam syahadat kita, dalam syahadah kita, kita sebut apa? Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kata saksi ni, maknanya apa? Maknanya seolah-olah macam dia melihat, kata ulama.
Ini yang dimaksudkan dengan aku bersaksi. Dan tuan, seolah-olah macam dia melihat, seolah-olah macam dia mengetahui berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah macam dia tengok Allah Taala ni berada di hadapan dia. Dan tuan, sebab itu dia sebut asyhadu, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pasal apa? Kerana kedudukan yang paling istimewa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana orang ni dia menjadi hamba seolah-olah macam dia tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak tahu nak habaq lah. Kan? Tuan-tuan, Tuhan ni lah. Inilah dia yang nak bagi syurga kat kita. Yang ni lah yang nak bagi azab neraka kepada kita. Tuan-tuan, tiba-tiba kita boleh nampak kat dia. Tuan-tuan, semayang ni tak gerak langsung. Kalau gatai pun dia duk tahan lagi. Baca apa? Nampak Allah Ta'ala dekat depan dia. Dan tuan, jadi Nabi kata, kamu menjadi hamba Allah Ta'ala seolah-olah macam kamu tengok kepada dia. Lalu Nabi kata lagi, fa'illam takun tarahu, tapi apabila kamu tak boleh melihat kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, hadis ni dia nak abang, Nabi nak beritahu pada kita. Tuan-tuan, yang mana manusia dia memang tidak boleh melihat Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia berada di atas muka bumi ni. Tuan-tuan, melainkan bila mana dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tu lain. Tuan-tuan, ataupun nanti dekat negeri akhirat besok. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna Allah, kamu akan tengok Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu tengok kepada bulan purnama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lain, nah, kecuali diizinkan oleh Allah, kecuali nanti pada hari akhirat, yang tu lain. Maka Nabi nak apa? Fa illam takun tarahu, bila mana kamu tak boleh tengok kepada Allah Ta'ala. Dan tak, memang kita tak nampak Allah Ta'ala. Tapi bila mana berhimpun dua perasaan ni. Dan tuan, apa dia dua perasaan ni? Pertama tadi yang kita sebut, ta'budullaha ka'annaka tarahu, kamu jadi hamba kepada Allah macam kamu tengok pada dia. Satu lagi apa dia? Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak boleh tengok kepada Allah Ta'ala, kamu kena tahu, fa innahu yaraka, dia senantiasa memerhatikan kepada kamu, kata Nabi. Dan tuan, jadi manusia bila dia ada dua benda ni, dia jadi hamba Allah Ta'ala macam dia tengok Allah Ta'ala. Dan tuan, dia tak berani tinggal sembahyang. Dan tuan, dia tak berani nak hasad dengki kepada orang, tak berani. Dan tuan, dia tak berani nak buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, walaupun dia tak nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, tapi atas dasar keyakinan, atas dasar iman, atas dasar takwa kepada Allah Ta'ala, dan tuan, dia menjadi hamba Allah Ta'ala seperti dia tengok Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala tak nampak pada mata pandangan dia, dia yakin, fa innahu yarak, Allah senantiasa memandang kepada diri dia. Dan tuan, orang yang ada macam ni ihsan, dia telah pun mendapatkan kebaikan yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kenapa bila sahabat-sahabat pi tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat pi tanya dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan tuan, mereka ni mengadu kepada Sayyidatina Aisyah. Dan tuan, banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Pasal apa? Aisyah ni satu dia muda. Dan tuan, ni yang pertama sekali, kan? Bila dia muda,
dia banyak menimba ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, sebab itu anak-anak kita kan, anak-anak kita, cucu-cucu kita kan, kalau boleh muda-muda ni suruh depa cari ilmu terlebih dahulu. Kenapa? Kerana kata ulama, sesungguhnya, dan perkara ni juga disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Dan ulama kata sesungguhnya ilmu ni dia akan diperolehi oleh orang-orang muda, kata ulama. Sama yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, ilmu dia akan diperolehi oleh orang-orang muda, kata Ibnu Abbas. Tuan-tuan, jadi apa ni nasihat pada anak kita yang masih muda, kemudian apa ni cucu-cucu kita, jangan duk sibuk nak cari dunia terlebih dahulu, nak cari pendapatan. Tuan-tuan, gunakan masa-masa yang ada ni untuk mereka ni menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Ibnu Abbas kata ilmu ni dia mudah diperolehi oleh orang-orang muda, kata Ibnu Abbas. Tuan-tuan, betul ya? Tuan-tuan kan? Tuan-tuan, ilmu yang kita duk belajar ni, yang ni nama dia ilmu, kita panggil dia ilmu maqasid. Tuan-tuan, dia adalah ilmu tujuan. Ni yang kita belajar ni. Tauhid, kemudian tasawuf, kemudian fiqah, yang tu semua adalah tujuan-tujuan yang kita nak pakai dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, tapi nak faham ilmu ni, dia kena ada satu lagi ilmu. Nama ilmu tu adalah ilmu alat. Tuan-tuan, ilmu alat. Tuan-tuan, ilmu alat ni bukan kata orang tua tak boleh. Tuan-tuan, tapi dia susahlah sikit. Tuan-tuan, susahlah sikit. Contoh, kalau dia belajar grammar bahasa Arab, kan, dia belajar tentang baris bahasa Arab ni. Dan tuan, saat nanti dia baris atas, masuk kalimat ni nanti dia baris bawah, masuk baris ni dia baris depan. Dan tuan, kadang-kadang dia tak tetap baris tu. Memang hukum dia patutnya baris depan. Tiba-tiba ada satu-satu keadaan, dia tak boleh baris depan, dia kena baris atas pula dah. Dan tuan, oh, jadi kita yang dah beromok ni nak fikir banyak macam tu. Malah yang Zahat dia kata. No. Dulu ni fikir banyak dah Zahat, dia kata. Macam-macam umur-umur kami dulu ni, macam-macam kami lalui, Zahat, dia kata. Dan tuan, kerana itulah saranan kepada orang muda. Kalau nak dapatkan ilmu, kata Ibnu Abbas, adalah ketika mana berusia muda, kata Ibnu Abbas. Mudah bagi orang muda untuk dia mendapatkan dan juga menguasai akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, balik semula pada apa yang kita sebut tadi tentang ihsan. Tuan-tuan, jadi ada satu kumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan, jumpa ni nak tanya. Tuan-tuan, nak tanya. Wahai Aisyah, kami ni adalah orang-orang yang sikit beramai kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, zaman Nabi samalah lebih kurang macam zaman kita. Tuan-tuan, ada orang pada zaman Nabi, kerja dia adalah beribadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada golongan yang kerja dia adalah belajar ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan fallahin, ada golongan yang dia buat tanah, buat kerja meningkatkan ekonomi. Tuan-tuan, ada golongan hak yang nega. Tuan-tuan, ada golongan yang jadi tentera yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni orang-orang yang ada pada sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi orang-orang yang kurang beramai ni, pi tanya dengan Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan, lagu kita lah. Tuan-tuan, lagu kita. Yang mana hari ni, tuan-tuan, kalau dia kerja dekat pejabat agama pun. Tuan-tuan, kerja dia banyak.
mesyuarat tu mesyuarat ni, seminar itu seminar ini. Tuan-tuan, agak-agak dan tak kalau nak meratik contoh nak selawat satu hari 10,000. Tuan-tuan, agak-agak boleh tak? Eh? Nak selawat satu hari sampai 10,000. Eh? Ataupun dia nak tahlil la ilaha illallah satu hari dalam 50,000 ataupun 70,000. Tuan-tuan, ni macam tak dan lah. Pasal apa? Dengan segala kewajipan, dengan segala kerja yang terpaksa untuk kita lakukan ini. Tuan-tuan, jadi ada satu kumpulan pergi jumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wahai Aisyah, kami ni korang beramai kepada Allah Ta'ala. Ada tak mana-mana amalan yang bila kami buat, kami dapat menyaingi orang-orang yang beribadat itu? Kami nak satu amalan, bila kami buat, kami dapat menyaingi tu depa-depa ni yang banyak beramal kepada Allah Ta'ala. Dan apa dia punya main dia? Apa dia punya cadangan daripada Aisyah? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah, maka kamu dapat menyaingi dengan orang-orang yang banyak beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal apa meninggalkan benda yang haram ni besar dia punya kedudukan dia? Tuan-tuan, katanya Imam Ghazali rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab dia Ihya'u Ulumuddin. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullahu Ta'ala, sesungguhnya ketaatan-ketaatan itu dilakukan oleh orang-orang saleh. Tuan-tuan, orang-orang saleh dia akan buat taat kepada Allah Ta'ala. Dan boleh dikatakan kebanyakan daripada manusia berpeluang untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Dan tapi kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, nak meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Yang ni siapa? Dan siapa dia orang yang boleh meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Imam Ghazali kata, mereka ni adalah golongan siddiqin, iaitulah golongan yang benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia tak benar dengan Allah, kalau seandainya dia tak jujur dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, hak yang nafsu ni dia takkan tinggal. Tuan-tuan, kita dah cerita kan bagaimana orang-orang kufar Quraisy bila Nabi SAW bawa Islam, bila mana Nabi bawa sistem Islam, tuan-tuan, orang-orang kafir Quraisy ni mereka tak mau dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak mau. Dan tak mau ni pasal apa? Tuan-tuan, takkan orang tak percaya dengan Nabi SAW? Kita baca tengok dalam sirah-sirah, apa pun juga kitab sirah, bacalah. Tuan-tuan, baik Bidayah wan Nihayah bagi Imam Ibn Kathir, baik itu kitab Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Al-Khudari rahimahullahu Ta'ala, sirah yang dikarang oleh Ibn Hisham. Tuan-tuan, semua ulama sirah cerita, sebelum Nabi ijtihar yang diri dia Nabi dan juga Rasul, tuan-tuan, semua orang kasih kepada Nabi. Semua orang berasa senang dengan Nabi. Tuan-tuan, semua orang percaya dengan Nabi. Tuan-tuan, tengoklah masa nak letak Hajar Aswad. Tuan-tuan tahu cerita ni ya? Tuan-tuan, cerita ni dia berlaku sebelum Nabi SAW mengisytiharkan dirinya itu sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, bila empat kabilah ni bertelagah, siapa dia yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya? Tuan-tuan, bila bertelagah-bertelagah ni, bergaduh-bergaduh-bergaduh, mereka kata apa? Mereka kata macam ni, kita jumpa orang yang paling amanah daripada kalangan kita ni. Tuan-tuan, mereka pergi jumpa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, mereka jumpa dengan Nabi. Nabi sekitar umur 30-an pada masa itu. Tuan-tuan, tak ada masalah. Nabi masih lagi muda, tapi orang percaya dengan Nabi. Tuan-tuan, akhirnya jumpa dengan Nabi. Nabi yang selesaikan isu berkenaan dengan pertelagahan di antara kabilah. Siapa dia yang nak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya? Tuan-tuan, tapi bila Nabi kata, no. Bila Nabi kata, aku adalah Nabi dan juga Rasul. Ni, berhala-berhala yang kamu duk sembah ni, aku nampak neraka di hadapan kamu. Dan apa yang kamu lakukan ini bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila dengar je tu, Muhammad, bab ni kami tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Pasal apa? Tuan-tuan, mereka tu menega lama dah. Untung besar. Tuan-tuan, kan kita dah sebut keuntungan yang mereka boleh buat, yang mereka boleh jana. Kalau dapat untung ni, mereka boleh guna keuntungan tahun ni sampailah musim yang satu lagi. Oh, tuan-tuan, maknanya apa? Banyak keuntungan yang mereka boleh jana ni. Tuan-tuan, bila Islam tu main, mereka bukan tak tahu Nabi ni orang jujur, Nabi ni orang betul. Tuan-tuan, tapi mereka tak boleh nak tinggalkan kebiasaan mereka. Pasal apa? Mereka tidak benar dengan Nabi. Mereka tak benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan segelintir yang diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ikut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, maka demikian kata Imam Ghazali, orang yang boleh meninggalkan benda haram ni, benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala ni, hanya para siddiqin, iaitu orang-orang yang benar dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita tengok siapa dia orang yang benar dengan Allah Ta'ala ni, yang disebut oleh Nabi, dia jadi hamba Allah seolah-olah macam dia tengok kepada Allah Ta'ala. Sekalipun dia tak nampak Allah Ta'ala, dia duk berasa yang diri dia senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, bila kita mengaji tasawuf ini, kita kena tahu dia adalah pencuci kepada hati kita. Tuan-tuan, Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala disebut dalam kitab dia Risalah Al-Qushairiyah, Muqaddimah Risalah Al-Qushairiyah. Tuan-tuan, apa kata Imam Al-Qushairi? Kata Imam Al-Qushairi, ilmu yang sedang kita belajar, ilmu yang sedang kita baca ini, tasawuf ini, ianya bukan soal kamu nak pakai baju apa. Tuan-tuan, bukan soalnya itu. Bahkan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam Bidayatul Hidayah, karangan dia, tuan-tuan, Imam Ghazali kata apa? Memakai pakaian itu adalah dengan tujuan menutup aurah. Tuan-tuan, siapa-siapa dia pakai baju kerana menutup aurah, dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maka selebih daripada itu tak kisahlah. Dia nak pakai jubah kerana nak ittiba Nabi, dia dapat pahala sunnah. Tuan-tuan, dia pakai apa ni, lebai, dia pakai sorban dan sebagainya, ittiba'us sunnah, maka dia mendapatkan pahala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi Imam Qushairi kata, dalam perbahasan ilmu kita ni, bukan yang tu dia punya main, bukan yang tu dia punya lubuk dia, bukan tu dia punya pati dia. Habis tu apa dia? Tuan-tuan ni, kita nak jadi orang yang siddiqin, orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ayah kepada guru kami, almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Tuan-tuan, ayah dia Abdullah bin Umar Asyatiri. Tuan-tuan, memang keluarga Syatiri ni, nak guru kami lah di Ribatul Tarim. Tuan-tuan, keluarga Asyatiri ni, kalau dia mengajak sampai hari ni, tuan-tuan, kalau dia mengajak satu, dia tak ambil gaji. Ni yang pertama sekali. Kita tak boleh buat, tuan-tuan, kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Depa macam tu lah.
kira bila ada bab agama, tuan-tuan, depa tak akan ambil fulus, depa tak akan ambil duit, depa tak akan ambil duit. Ni keluarganya Syatiri. Habis tu depa nak sarah hidup macam mana? Tunggu macam tu ya. Tak. Depa ni ada perniagaan kebanyakannya di Dubai. Depa buka perniagaan sendiri. Tuan-tuan, sebab itu antara guru-guru kami lah, Syed Alwi Syatiri, Habib Idrus Asy-Syatiri, nah, Habib Salim Asy-Syatiri, dan tuan, ni semua orang-orang yang mengajak tak ambil benefit. Depa tak ambil apa, satu kupang pun depa tak ambil. Tuan-tuan, ni satu depa punya tabiat. Satu lagi tabiat mereka ni lagu mana? Tuan-tuan, jangan pandai-pandai nak pi ambil gambar dengan depa. Sebab tu, tuan-tuan, kami tercari-cari, dan saya ada dengan kawan saya dululah masa mengaji kat sana. Tuan-tuan, saya dengan kawan saya ni nak cari gambar Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan, Kota Tarim ni, dia ada dia punya, kita kata sebagai penghulu dia. Tuan-tuan, penghulu dia. Tuan-tuan, ulama besar di Tarim dulu ni, ulama salafnya siapa? Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, tapi dia ni, satu keping gambar dia pun tak ada. Tak ada gambar dia. Tak ada. Kami tercari-cari mana gambar dia. Sampai kami jumpa dengan satu orang di apa ni, di Yaman. Orang ni dia himpun gambar-gambar lama dalam simpanan dia. Tuan-tuan, kami tanya, ada tak gambar Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri? Ada. Tuan-tuan, dia kata minta maaf. Gambar yang satu ni tak ada. InsyaAllah. Tuan-tuan. Nah? Tuan-tuan, Habib Abdullah Syatiri, dia pernah doa dengan Allah Ta'ala dekat pusat pengajian dia. Ni tempat yang kami mengaji lah, yang saya mengaji. Nah? Tuan-tuan, dia doa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, siapa-siapa dia yang duduk di dalam rubat ini, bukakan futuh ilmu bagi mereka. Satu doa dia. Kedua doa dia apa? Ya Allah, jadikan rubat dan pelajar-pelajarnya tidak terkenal. Tuan-tuan, ni doa Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan, banyak dah ulama tegur. Nah, dia kalau popular, kalau dia dah sampai kepada kemuncak, orang duk sanjung dia. Tuan-tuan, masalah hati masing-masing. Tetapi sekarang ni ulama berhati-hati dengan benda ni. Ulama cukup berhati-hati. Kerana tu, kalau kita ziarah kepada ulama, tuan-tuan tengok, kehidupan mereka sederhana. Tuan-tuan, mereka bukan orang yang familiar. Malah keluarga Syatiri tadi yang kita sebut tadi ni. Tuan-tuan, kalau saya sebutlah, tuan-tuan, tapi dia ni tak suka orang sebut nama dia. Tuan-tuan, Syed Alwi Syatiri. Kan? Syed Alwi. Tuan-tuan, Syed Alwi ni, kalau ambil gambar dia, dia akan tunjuk tangan macam ni. Khalas, khalas. Jangan ambil gambar. Dia kata. Seorang lagi, Al-Habib Abu Bakar Balfaqih. Tuan-tuan, di Tarim ada satu orang yang paling alim. Paling alim. Dia digelar sebagai Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tuan-tuan tak tahu ya. Dia tak keluar daripada Tarim. Tuan-tuan, nama dia siapa? Al-Habib Abu Bakar Balfaqih. Tuan-tuan, yang ni pun sama. Bila nak bergambar dengan dia ni, kan? Nah, satu hari ada kawan saya, dia main jauh-jauh. Dia main jauh-jauh ziarah kepada guru dia, Habib Abu Bakar Balfaqih. Dia nak minta bergambar. Tuan-tuan, dia letakkan syarat. Dia kata apa? Hang nak bergambar dengan aku boleh, tetapi dengan syarat. Jangan nanti hang balik Malaysia, hang pi jual pula gambar aku, hang pi jaja gambar aku dekat orang. Oh, kita boleh gambar dengan ulama baru bergambar, tuan-tuan. Declare terus, guru saya. Tu yang menang tu. Ah, kan? Guru saya terus. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, ha itu. Jadi subhanallah, tuan-tuan, pasal apa ni ulama-ulama ni dia begitu? Tuan-tuan, kerana nak menjaga kejagaan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ihsan adalah perkara yang sebaik-baiknya. Kenapa? Kerana dia menjadi hamba Allah Ta'ala seolah-olah macam dia tengok pada Allah Ta'ala. Sekalipun dia tak tengok Allah Ta'ala, dia tak nampak Allah Ta'ala. فَإِنَّهُ يَرَاكَ Ketahuilah Allah Ta'ala itu melihat kepada dia. Baik. Kemudian dia kata di sini,
Wa qad dhakara al-ulama anna lil-'abdi fi 'ibadatihi thalathatun maqamat. Dia kata, sesungguhnya telah pun dinyatakan oleh ulama bahawasanya hamba itu tadi di dalam ibadatnya salah satu maqamatin, dia ada tiga kedudukan dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nanti kita tengok tiga kedudukan ni kita masuk dalam bahagian mana. Tuan-tuan, barulah kita akan nampak bahawa kita ni musyahadah, muraqabah ataupun tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dia kata al-awwalu, golongan yang pertama, ayyaf'alaha 'ala al-wajhi alladhi yasqutu 'anhu at-talab bi an takuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Dia kata, tuan-tuan, ni golongan yang pertama, dia melakukan sesuatu ibadat kerana nak menggugurkan tuntutan semata-mata, maka cukup bagi dia hanya sekadar menyempurnakan syarat dan juga rukun ibadat itu. Tuan-tuan, sebagai contoh sembahyang, takbir tu ihram dia cantik, cantik takbir ihram dia, ikut sunnah betul. Tuan-tuan, dia punya berdiri pun elok, tegak dia punya tulang belakang dia, masya Allah. Dan tuan, segala syarat dan juga rukun semua dia penuhi. Dan tuan, tapi sayang, dia sembahyang dekat Masjid Bukhari, hati dia duk ada di Bangladesh. Jauh, tuan-tuan, jauh. Dan tuan, dia sembahyang sekali dengan kita di Masjid Bukhari ni, di Alok Malai. Dan tuan, tapi hati dia kat mana? Hawaii, hati dia. Dan tuan, dia sembahyang sekali apa ni di atas kapet yang sama, tuan-tuan, tapi hati dia kat mana? Hati dia dekat hutang bank. Contoh, tuan-tuan, hati tu tak datang dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, masa dia beribadat dengan Allah Ta'ala, tak datang hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana dia tawaf misalnya, Allah, kelambu tak, kelambu Kaabah ni buat daripada apa? Kan? Ni sulam-sulam kuning ni gambar macam mana? Kan? Tuan-tuan, tuan-tuan, sebab itu ya Allah Rabbina. Nah, tuan-tuan, ada orang punya lah nak sentuh Kaabah ni. Punya nak sentuh Kaabah ni. Tuan-tuan, berebut-rebut sekali hak yang perempuan dia dah tak jaga lagi dah. Dia punya apa ni, dia punya maruah diri tak jaga lagi dah, duk macam tu semua sekali. Dan tuan, kita tengok balik-balik Mekah macam tu juga. Kan? Balik-balik Mekah macam tu juga. Nah, masih lagi melakukan perkara hak dilarang. Masih lagi kita kata apa? Tak jaga lagi perkara-perkara hak yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, masjid pun kadang-kadang jadi api. Ataupun ada orang mengajak, pasal apa, tak ada kesedaran pun pada diri dia. Dan tuan, dia baru balik daripada tanah suci kot. Dan tuan, pasal apa? Pasal apa? Dan tuan, semuanya ini adalah kerana apa? Ayyafa'alaha. Dia hanya melaksanakan perkara itu, hanya menggugurkan tuntutan sahaja. Dia hanya menyempurnakan syarat dan juga rukunnya. Dan tuan, ulama tasawuf pula dia sebut ada orang yang dia beramal itu semata-mata hanya kerana nak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, adakah haram kita nak dapat ganjaran? Tak haram. Dan tuan, tak haram pun. Tetapi disebutkan oleh ulama, orang yang mengharapkan ganjaran itu adalah kedudukan yang paling rendah. Dan tuan, kedudukan yang paling rendah. Kerana tu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan tuan, Imam Nawawi kata apa? Dalam niat ini ada tiga peringkat niat. Yang pertama, orang ni dia nak niaga dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, macam mana orang yang nak niaga dengan Allah Ta'ala? Bila pahala besar dia buat. Dan tuan, bila apa yang dia buat ni, dia tengok kepada ganjaran yang nak diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, maka Imam Nawawi kata, yang ni ibadatul tujjar.
yang ni adalah ibadat nega dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, peringkat niat yang tinggi sikit lagu mana? Bila dia beramal dia rasa takut, takut-takut nanti kalau tak buat dia akan diazab oleh Allah Taala. Dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nampak pada yang kedua ni macam bagus. Sebab takut dengan Allah Taala. Tuan-tuan, Imam Nawawi kata dah, masih lagi ada penghadang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ni dia, yang ni ni hajat dia ni. Ada penghalang lagi dengan Allah Taala. Tuan-tuan, Imam Nawawi habaq niat yang ketiga. Siapa dia niat yang ketiga ni? Dia buat amal bukan kerana apa-apa. Tuan-tuan, yang kerana ni tahu tepi. Secara langsung dengan Allah Taala. Tuan-tuan, dia buat itu kerana apa? Kerana dia tahu yang dia adalah hamba pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kerana tu kita doa dengan Allah Taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tu yang pertama. Tuan-tuan, golongan yang kedua dia beribadat lagu mana pula? Dia beribadat ayyaf'alaha kadzalika wa qad istaghraqa fi bahril mukashafah. Dia kata, dia melakukan juga amal ibadat kepada Allah Taala. Dia menyempurnakan syarat dan juga rukunnya, tuan-tuan. Tapi yang peringkat kedua ni dia lagu mana? Mukashafah. Hatinya jaga dengan Allah Ta'ala. Sehinggalah dia seolah-olah macam melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang ini adalah kedudukan musyahadah. Menyaksikan, maknanya sedap yang dia buat ni sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita tahu macam ni, dia adalah sikit rasa segan, rasa malu dengan Allah Ta'ala bila mana kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni golongan yang kedua. Dia bukan hanya setakat sempurna rukun syarat, tapi hati dia turut sedap dan hadir dengan Allah seolah-olah macam dia tengok kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, tu orang yang kedua. Yang ketiga lagu mana? Ayyaf'alaha kadzalika, dia pun beramal macam tu juga. Dia beramai, dia sempurnakan rukun dan syarat, tetapi hak yang ni lagu mana? Wa qad ghalaba 'alaihi anna Allah Ta'ala yushahidahu wa hadha maqam al-muraqabah. Dia kata, dia melakukan amal sebagaimana orang lain, tetapi dia duk berasa yang Allah sedang menyaksikan, Allah sedang melihat, Allah sedang mendengar, Allah sedang mengetahui apa-apa yang ada pada diri dia. Maka ulama kata, ini adalah kedudukan orang yang muraqabah. Dia duk berasa yang Allah senantiasa memerhatikan diri dia. Tuan-tuan, jadi ulama simpulkan dekat sini, dia kata apa? Dia kata ketiga-tiganya ini tadi ihsan. Tiga-tiga ni tadi adalah baik, dia kata. Kecuali yang satu ni hanya sekadar untuk melepaskan ibadat kepada Allah Ta'ala sahaja. Satu ni. Tuan-tuan, apa dia yang satu ni? Yang pertama tadi, hak mula-mula tadi. Tuan-tuan, dia buat amal semata-mata untuk gugur tuntutan daripada dia. Dia hanya sekadar menyempurnakan syarat dan juga rukun sahaja. Tuan-tuan, yang ini dia hanya sekadar untuk sah ibadat dengan Allah Ta'ala. Manakala kata ulama, dua yang terakhir tadi, yang kita sebut tadi tu, makam yang kedua dan makam yang ketiga. Makam yang kedua lagu mana? Seolah-olah macam dia berhadapan dengan Allah Ta'ala. Makam yang ketiga, dia mengakui Allah Ta'ala memerhati kepada dia, mengetahui diri dia. Tuan-tuan, dua yang ni min sifatil khawas. Dua ni adalah sifat yang khusus diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, jadi semua perkara ni kalau kita nak, dia kena ada di dalam ilmu tasawuf.
Tuan-tuan, yang ni tak ada dalam ilmu fiqah. Tuan-tuan, tak ada kan. Dalam ilmu fiqah ni dia cuma terang sah batai, boleh ataupun tidak, khilaf dan sebagainya. No? Manakala dalam ilmu tauhid tentang mengesa Allah Ta'ala, nak kenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ilmu tasawuf lah yang beritahu kepada kita macam mana kita nak duduk pada dua kedudukan tadi. Dan kita dah sebut dah hadis Nabi SAW, dia jadi hamba kepada Allah seolah-olah macam dia tengok Allah. Kalau dia tak tengok Allah Ta'ala sekalipun, dia tahu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melihat kepada dia. Dan tuan, maka tu satu perkara. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk pula bab berkenaan dengan al-khawfu war-raja, takut dan juga harap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma sararna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم